cuman nyekulangan tuh bang, dia justru nyerang bapaknya. Oh gitu ya? Iya, Bang Bini nyerang bapaknya. Dia bilang apa? Ya, mestinya bapaknya harus kasih statement, jangan dibiarin kayak gini. Oh iya, dia maunya dia turun, kan gitu loh. Tapi habisi, kan gitu maunya dia. Oke. Okay. Gitu loh bang, itu sudah kemarin sudah bicara ke kita semua. Kalau KAI belum bang? Oh, sekarang iya, saya kok yang tadi diurut-urut mereka. Gak tahu tadi dibuat mereka, apa enggak itu nanti. Saya punya sini ya. Oke. Okay. Oke, okay, bang, ya. Itu dulu bang. Iya, iya. Halo? Iya bang, ya. Kalau situasi memanas apa jelek saya dikasih tahu bang. Oke, nanti saya kasih tahu bang ya. Ya enggak, yang itu loh, yang kata dua. Iya, oke, okay. Iya, iya. Anggodo dengan seseorang. Halo, bang, abang di mana? Halo, bang. Ada di mana, bang? Saya. Ah. Ada di kantor sama jenderal. Jenderal siapa? Tanggang. Oh, di Tanggang di kantor kita. Di dua kita ini. Di kantor kita. Biasanya kan di kantor apa? Ah, bang. Ya. Bisa bacain kronologis. Bacain kronologis yang tentang saya nyerahkan Ari yang 3M750 itu tanggal berapa? Halo? Saya nyerahkan Ari 3M750 itu tanggal berapa? Oke, okay, sama yang 1M untuk Chandra tanggal berapa? Oke, okay. Bentar saya cari dulu, Pak. Ya, ada kan di situ? Nanti saya kabarin kan. Anggodo dengan seseorang. Halo. Halo, bang. Bang. Ya. Aku ini ada di depan komandan. Mana-mana ini? Pak Benny. Oh siap, salam. Bang, abang telepon Pak Benny, intinya yang keren ya. Itu loh bang, surat yang Anggoro gak bisa datang. Itu yang aku minta di waktu kemarin 3 set itu mana? Itu kopi serahkan komandan itu. Ya besok saya kesana, janjian. Jadi ya, surat yang Ari bawa ke KPK, dapat tanda terima. Iya siap. Sekali, ah. Abang jelasin, penan dulu. Ya. Di frame ya. Itu telek itu bang. Iya. Karena mereka itu membuang buku tamu. Iya bang. Oke, yuk. Telepon dia ya. Yuk. Anggodo dengan seseorang. Sebenarnya ini mau masuk rumah murah ini. Ini maher ini, semaher.